Ya, halo guys, selamat datang di channel gue ya, Teman Gaming. Dan kali ini gue akan membahas mengenai informasi yang sangat-sangat menarik, intinya ya, mengenai Tower of Fantasy. Oke, jadi kita langsung aja ya. Pertama kita akan bahas leveling, lalu TOF Indonesia, eventnya seperti apa, dan yang terakhir sudah tentang Rubilia. Ya, jadi lanjut. Ya, kita bicara tentang in-game-nya dulu. Kalau misal kalian sudah masuk in-game-nya, kalian pergi ke karakter kalian. Nah, kalian akan mendapati bahwa untuk Mas level 90 ya saat ini. Oke, jadi level 90 ini merupakan fase terakhir di 2.3. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat informasi dari Telegram si Sofa ya. Yang ini dulu. Nah, ini gua udah terjemahkan sebenarnya. Sebentar. Ini dia. Kristen baru akan dibuka dalam operasi gabungan ya. Ini maksudnya JO baru ya. Ini mencapai level 90. Jadi kalian buru-buru aja ya. Kenapa? Karena semakin kalian ke level 90 maka untuk instance JO-nya akan semakin baru ya. Di sini Sofa mengungkapkan bahwa belum ada peningkatan lebih lanjut batas level karakter yang diumumkan. Mungkin ya di 2.4 batas ini atau max level ini akan dinaikkan ke level 95, tapi ini masih kata mungkin ya, dan ini masih leaks. Jadi ya kita berharap 2.4 ini ada peningkatan leveling juga ya, lumayan buat nambah stat cuy. Oke, jadi sementara itu dulu. Nah, lanjut kita bahas tentang Facebook ini dari Tower of Fantasy Indonesia di Facebooknya ya. Ini ibarat kata menyambut kedatangan bulan Ramadan ya, Ramadan sharing event. Nah, ini ada semacam hadiahnya, ada 30.000 DC, 25 RN sama 100 GN ya. Untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, Tower Fantasy Indonesia sudah menyiapkan THR bagi kamu sebesar 30.000 DC, 25 RN dan 100 GN di Ramadan sharing event. Selain itu kami juga bisa berbagi kebaikan lewat event ini karena setiap satu karya yang kamu posting sama dengan satu makanan gratis yang akan dibagikan pada acara sahur on the road. Yeay! Event ini berlangsung ya dari tanggal 13 sampai tanggal 20 Maret. Ini cuma 7 hari aja. Jadi bagi kalian yang ikutan boleh silahkan ya langsung aja. Jadi syaratnya ya. Yang pertama follow media sosial Tower Fantasy di Instagram dan Facebook. Jadi ada dua. Ya, pastikan akun media sosial yang digunakan untuk ikut berpartisipasi pada event ini tidak private. Nah, buat konten yang terkait dengan Tower Fantasy dan Ramadan semenarik mungkin, mulai dari foto ya, ini ada ya, foto, video dan segala jenis aktivitas kreatif yang kamu miliki. Oke, posting konten kamu di Instagram ataupun Facebook dengan men-tag @towerofantasyindonesia dan sertakan hashtag dari Wanderer untuk Wanderer di Instagram ataupun Facebook. Menang akan dihubungi melalui DM ya, Tower Fantasy Indonesia. Nah, ini jadi menarik sekali ya, 30.000 DC ya untuk totalnya. Oke, dan semoga saja event ini lancar dari Tower Fantasy. Nah, sekarang kita akan bahas ke bagian Rubilia ya, ini merupakan puncaknya hari ini. Oke, kita akan lihat di bagian sini. Nah, ini si Sofa ya. Nah, ini kalau misalnya boleh gue terjemahkan ya, kurang lebih seperti ini. Senjata Rubilia telah terungkap ya. Nah, nama ini saya Melodi yang hilang. Ini keren banget sih. Mungkin namanya atau bagaimana ya, tapi dari gua bacanya itu kayak merasa weh gitu ya. Saya Melodi yang hilang. Rubilia akan dirilis dalam versi China dari game 2.6. Tetapi tidak akan segera rilis di global. Ya iya ya, maklum ya, karena kita kan baru 2.3 fase ketiga ya. Versi 2.6 adalah versi 2.x terakhir, selanjutnya akan menjadi 3.0 di dengan wilayah baru 9 dimensi ya. 9 dimensi. Oke, 9 dimensi itu yang mana Bang? Yang ini ya. Nih. Ini ya 9 dimensi. Oke. Nah, tadi kita lihat kan semacam apa ya? Si ini, si Rubilia. Nah, jangan kemana-mana dulu guys ya. Kenapa? Karena gue dapat bocoran semacam apa ya, kayak showcase gitu ya, preview showcase gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, gue dapat dari Bilibili. Nah, kita akan tonton. Ini bannernya dia ya. Itu indah sekali cuy, sayapnya. Ada sayap-sayapnya. Apakah sayap ini nantinya menjadi senjata Rubilia? Kita tidak tahu ya. Kita lihat. Nah, ini dia guys ya.
Ini semacam kayak preview showcase-nya dari Sylvia ini. Untuk body-nya kayak begini ya, kaleng-kaleng. Terus ini kayak semacam ada jubah di sebelah kiri kanannya ini ya, kiri kanan tangannya ini agak menjuntai sedikit ya sampai ke betis. Nah, ini cantik sekali untuk Lubilia, seriusan. Nah, ini dia kalau bisa dilihat dari dekat ya. Dari sorot matanya, rambutnya ya luar biasa, cuy. Oke. Gue gak mau ngomong apa-apa, kenapa? Karena gue sudah kena dolar kuning, jadi gue sekarang ini sudah sangat hati-hati dalam membawakan konten. Oke, nah jadi langsung aja. Terus juga ada peraturan YouTube terbaru ya. Ya sudahlah ya. Seperti ini kurang lebih ya. Nah ini dia semacam informasi-informasinya. Ya mungkin kalau misalnya kalian bisa nerjemahin boleh silahkan ya, gue nggak melarang, ceritakan terus di kolom komentar. Ya oke, sampai di sini dulu. Nah kalau misalnya ditanya, bang ini Lubilia, untuk elemennya adalah Volt, terus dia tuh tipe apa bang? Kalau untuk tipenya dari teman gue Kosora, sebelumnya thank you bang Kosora, itu dia tipenya adalah tanker. Jadi dia itu tanker Volt, tapi itu leaks ya, belum tentu terjadi. Mungkin aja bisa DPS atau healer ya. Jadi kita tidak tahu. Nah, oke, jadi ya kurang lebih seperti itu aja ya guys untuk informasi kali ini. Kalau misal gue ada kesan kata atau kalimat ataupun teknis gue minta maaf ya. Dan kalau misal kalian suka silahkan like dan jangan lupa di subscribe. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi yang menarik. Oke, gue teman gaming mengucapkan terima kasih kepada kalian ya sebesar-besarnya telah menonton sampai habis. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk join Discord kita. See you in next video, bye.